158 meter. Target aluminium foil pada pohon albasia. Ini melewati sela-selanya pepohonan, kawan. Ini kita tes dulu untuk unit King Kuriasanya Pak Muh. Benar ra? Bagus pisan wae. Wis. Ini punya saya, kawan, King Kuriasa. Nah. Track 3, kawan. Kita tembak 3 kali. Kita saya ambil dot 2, kawan. 1. Satu. Kenapa orang begitu? Keno ada pol 100 meter. 2 meter. Wes. 3 kali. Angin di posisi 4000. Ke sana, Bayo. Nyorot. Gerak. Yang kurang mak biarin kenang, Mbah. Ya, oke. Okay. Ayo. Sudah dipotong, kita lihat ke lokasi. Perbakin. Ini, Pak. Video tidak saya potong, oke. Kita ke lokasi. Hiburan sore, kawan. Hiburan sore. Pesanan tinggal 3 unit, saya bikin slow, santai, sesantai-santainya. Ini di lokasinya di Pematang Hulu. Tuh, kawan, masih kelihatan pohonnya. Ini masih ada jarak sekitar 60 meter lagi, kawan. Kita ke sana. Nek ngonyong mak teploknya sing kari ana wit cilik kemak per ngono Mbah, kene kenangi wit cilik. Ning urutane pas buat karo ngono. Targete nyong tak lewat kene, Bu. Lewat kene. Video real tidak saya potong. Nih. Lokasinya, kawan, sungguh indah ini. Ini tempat apa lalu lintasnya si hidung pesek, kawan. Nih. Si hidung pesek. Buat kemono sing ngobal, Mbak, buat ini. The King of Korea saya memang tiada lawan, tiada tanding, kawan. Wah, kowe mbah temenan kowe. Buat mau nih kowe ping pindho, Mbah. Menang iki sik Mbah iki ping pindho. Biar iki Mbah. Nang ora mak piare to Mbah. Kuwi targete aluminium foil malah kene Mbah. Berarti kudune sak dot setengah Mbah. Oke, lurus betul Mbah. Lurus. Yang dua dia mengenai pohon di depannya. Apa jenenge Mbah? Sonokeling. Sonokeling dua. Jadi yang ngenain sonokeling kan pasti dia akan berleser, kawan. Yang tidak mengenai ini dia masih akurasi masih bagus. Kalau tadi saya ambil di dot setengahnya pas ini, kawan. Tadi saya ambil satu dot dari palang. Tembus. Oke, kawan, mantap sekali ini. Dari jarak yang dari sana itu, kawan.
yang ada motornya itu nggak kelihatan sampai. Luar biasa kan. Oke, mantap kali.